Terinspirasi pesepak bola jalanan, ini wujud maskot Piala Eropa 2020. Federasi Sepak Bola Eropa, UEFA, telah memperkenalkan maskot Piala Eropa 2020 jelang laga kualifikasi antara Belanda melawan Jerman di Johan Cruyff Arena, Senin, 25 Maret 2019, dini hari WIB. Maskot bernama Skillzy itu terinspirasi dari para first killer sepak bola jalanan. Didampingi dua first killer terkemuka dunia, Liv Cook dan Chabaels Bacchus, Skillzy yang merupakan tokoh kartun humanoid memamerkan beberapa gerakan mengolah bola ke 55.000 penonton di stadion jelang duel tersebut. Mampu mewakili keindahan first killing dan sepak bola jalanan bagi penggemar sepak bola di seluruh Eropa adalah kesempatan yang sangat istimewa. Apakah itu bermain di taman atau di panggung dunia? Apakah itu sepak bola atau first killing? Ini tentang mengekspresikan diri dengan bola di kaki Anda, kata Liv dilansir laman resmi UEFA. Piala Eropa 2020 akan menjadi salah satu acara olahraga terbesar dalam sejarah. Keterlibatan budaya first killer pesepak bola jalanan memastikan ajang ini diperuntukkan untuk semua orang, ujar Tabias. Piala Eropa 2020 akan digelar dari 12 Juni hingga 12 Juli. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menunjuk satu tuan rumah, edisi kali ini akan diadakan di 12 kota dari negara yang berbeda. Kota-kota tersebut meliputi Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukares, Budapest, Copenhagen, Dublin, Glasgow, London, München, Roma, dan Saint Petersburg. Sementara laga final akan dilangsungkan di Stadion Kebanggaan Masyarakat Inggris, Wembley.